Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini saya berada di situs Gumitir ya. Ini tepat sore hari, tepat jam 5:30. Sobat Cakra Panorama. Nah, kali ini saya berada di titik barat, paling barat ekskavasi situs Gumitir. Lagi-lagi saya berkunjung berkali-kali ke sini. Dan ini adalah upgrade atau update per hari ini, per tanggal 28, yang dimana ekskavasi itu dilakukan pada selama 22 hari, mulai tanggal 6 September sampai 28. Jadi hari ini adalah hari terakhir ya, berarti ini adalah tanggal 28. Jadi ini adalah hari terakhir dari ekskavasi Gumitir. Nah, ini kita berada di paling barat, dan perlu diketahui Sobat Cakra Panorama, situs Gumitir ini berada di Dusun Bendo, Desa Gumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nah, saya akan menelusuri situs Gumitir ini ya Sobat Cakra Panorama. Jadi ekskavasi ini, ekskavasi tahap keempat oleh BPJB Jatim ya, ekskavasi oleh BPJB Jatim dan tim ekskavasi yang dilakukan pada 6 September yang lalu sampai hari ini. Berarti hari ini adalah tanggal 28, berarti hari ini adalah hari terakhir dari ekskavasi ini ya Sobat Cakra Panorama. Nah, bisa dilihat Sobat Cakra Panorama, ini adalah dari sisi barat laut. Jadi seperti ini dibersihkan dan sudah mulai nampak struktur bangunannya yang berada di barat laut. Jadi untuk ekskavasi tahap 4 ini difokuskan pada ekskavasi di titik barat atau pintu gerbang dari Istana Brewengker ya. Jadi Brewengker ini merupakan milik atau kerajaan Paman Hayam Wuruk, yaitu yang biasanya disebut Brewengker ya Sobat Cakra Panorama. Nah, tahap ekskavasi keempat BPJT menggali lahan seluas 1200 meter persegi ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini adalah ditaruh di atas semuanya, sebuah. Jadi ini ekskavasi tahap keempat ini menggali seluas 1200 meter persegi ya. Dan total luas dari situs Gumitir ini itu sekitar 6 hektar ya Sobat Cakra Panorama. Ini mohon maaf, ini tepat maghrib pas ya saya di sini, biar nanti bisa mengupdate teman-teman, mengupdate ekskavasi tahap 4 ini ya. Dan ini adalah terakhir ya. Terakhir berarti mulai tanggal 6 sampai tanggal 28 ini ya Sobat Cakra Panorama. Nah, ini ditaruh di atas semuanya ya, yang digali di bawah itu dinaikkan ke atas ya Sobat Cakra Panorama. Dari target ekskavasi tahap 4 ini difokuskan pada penampakan jalur sisi barat ya. Jadi ini adalah dinding-dinding yang sudah muncul sejak tahun 2020 ya Sobat Cakra Panorama. Jadi pada sisi ini terdapat pintu gerbang. Nah, nanti kita akan ke sana, ke pintu gerbang dari Istana Brewengker ya. Dan di sana ekskavasi tahap 4 ini akan memperjelas dengan kondisi dinding barat ini, dan akan memperjelas gerbang dari Istana Brewengker ini ya Sobat Cakra Panorama. Nah, ini ditaruh atas semua, dan itu bagian bawah yang di, dan sebagian di sini roboh ya Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti itu roboh, dan sebagian banyak sudah dia di ke atas, jadi dinaikkan ya. Jadi istana ini mungkin ya terpendam karena banjir bandang ya.
akan dari tim ekskavasi mungkin akan berusaha menampilkan semuanya ya, untuk mendapatkan gambaran lapis budaya dan kondisi dinding di sisi barat situs Kumitir ini ya Sobat Cakra Panorama. Jadi mungkin ini disebut Istana Brewengker ya, mungkin hasil ekskavasi disebut Istana Brewengker, merupakan bangunan yang terpendam akibat banjir bandang ya. Dan ini masih digali lagi ya, Sobat Cakra Panorama. Dan di tengah itu titik utama dari situs Kumitir, yaitu tengah-tengahnya ya Sobat Cakra Panorama. Tengah-tengah dari situs ini. Dan ini adalah dinding-dinding yang memanjang ke utara sampai ke selatan, yang nyampe di titik tengah yaitu gerbang dari Istana Majapahit, Istana Brewengker ya Sobat Cakra Panorama. Dan di sini juga ada bagian-bagian yang sudah rapuh, rusak Sobat Cakra Panorama. Bisa kita lihat dari tanah yang ada ya, yang ditemukan oleh tim ekskavasi ya. Ada reruntuhan tanah yang dilapisi kerikil ya. Dari situ seperti dinding itu diterjang banjir bandang. Jadi situs ini terpendam sekitar 4 meteran di atas, di bawah tanah ya, sekitar 4 meteran. Dan tim ekskavasi atau dari BPJP Jatim berusaha untuk membuka agar situs ini nampak ke permukaan ya Sobat Cakra Panorama. Jadi yang digali tim ekskavasi dari BPJP Jatim itu 100 meter lebih, dan akan membuka sudut barat ini ya Sobat Cakra Panorama. Dari sudut barat ini dan barat daya yang mungkin sudah nampak dari ekskavasi tahun 2020. Jadi banyak reruntuhan atau beberapa runtuhan pada situs ini juga diduga dijarah ya pada waktu itu. Mulai mungkin sebagai penjarahan yang dilakukan sejak zaman kolonial Belanda. Seperti batu bata diambil jadikan sebagai rumah, dan itu pun termasuk penjarahan ya Sobat Cakra Panorama. Nah, pintu gerbang ini dari ekskavasi tempat ini merupakan pintu gerbang istana tersebut diduga berbentuk padu raksa yang seperti yang di Bali ya Sobat Cakra Panorama. Jadi sejak ekskavasi tahun 2020 ya oleh BPJP Jatim. Jadi BPJP Jatim menemukan ya, atau tim ekskavasi BPJP Jatim menemukan sebuah indikasi ya, temuan pintu gerbang dan yang menjulang tinggi ya. Jadi sehingga pada tahap keempat ini tim BPJP Jatim mungkin akan memfokuskan pada titik ini ya, di sini ya. Jadi di sisi barat dari situs ini ya Sobat Cakra Panorama. Dan sangat disayangkan sekali pintu gerbang ini sudah runtuh. Jadi banyak kerusakan-kerusakan di pintu gerbang ini, pintu gerbang dari Istana Brewengker ini Sobat Cakra Panorama. Jadi pintu gerbang ini juga dihiasi dengan pernik yang bagus ya posisinya, dan sektor tengah sebelah makam ya di sana ya. Nanti berarti ditarik lurus itu nyampe sana ya, nyampe di tengah makam. Jadi makam itu adalah titik utama atau tempat pendarmaan dari Raja Mahesa Cempaka ya Sobat Cakra Panorama. Kita geser lagi lihat ke sana.
Sobat Cakra Panorama. Dan inilah ada hasil dari ekskavasi ya. Hasil dari ekskavasi tahap 4. Dan beginilah kondisinya. Kondisi terakhir per tanggal 28. Dan mungkin ini adalah terakhir ekskavasi oleh BBJB Jatim. Ini sudah mulai gelap, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti itu bisa dilihat. Dan yang tanah yang di bawah itu dinaikkan semua. Sama batu batanya dinaikkan semua. Mungkin kedepannya kalau bisa direkonstruksi, akan direkonstruksi ulang ya, Sobat Cakra Panorama. Bisa dilihat seperti itu. Dan ini adalah penampakan dari ekskavasi tahap 4 ini. Coba kita geser ke sana. Dan ini adalah batu batanya yang dinaikkan semua. Batu bata full dinaikkan semua. Dan ini mungkin ini adalah sisi gerbang yang sisi selatan, dan itu sisi timurnya ya. Jadi bergandengan ya. Jadi yang membentuk seperti diperkirakan seperti padu raksa yang berada di Bali. Nah, itu digali terus sampai ke selatan. Sampai ke selatan yang sampai ke makam ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti itu bisa dilihat. Dan ini adalah kemegahan dari situs Gumitir ini ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi sangat megah sekali situs ini. Dan itu sudah digali ke arah ke... Dan ini tanggal 28 ya, mungkin ini terakhir ya, karena dilakukan 22 hari. Mulai tanggal 6. Gak tahu ya, kalau besok atau lusa masih dikerjakan lagi ya. Tapi yang pasti menurut berita-berita yang beredar, ekskavasi tahap 4 ini dilakukan selama 22 hari tanggal 6 sampai tanggal 28. Oke Sobat Cakra Panorama, itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.